Pemirsa, setelah ramai diberitakan menjadi perebut suami orang, artis Jennifer Dunn diciduk Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dari rumahnya di kawasan Bangka, Jakarta Selatan. Jennifer kembali ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika untuk ketiga kalinya. Artis Jennifer Dunn ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya 31 Desember 2017 lalu di kediamannya Jalan Bangka, kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Selain Jennifer Dunn, satu tersangka lain yang juga ditangkap adalah seorang pria berinisial FS. Penangkapan sendiri berdasarkan laporan masyarakat bahwa FS kerap mengkonsumsi narkoba di kediamannya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Berinisial FS, ya, Flores Sumba, FS itu, nah, itu. Yang bersangkutan sekitar 40 tahun, agak gemuk ya di situ. Ini semua karena informasi dari masyarakat bahwa di rumahnya sering ada penyalahgunaan narkotika di situ. Kami melakukan pengembangan bahwa 0,6 gram sabu milik tersangka FS berdasarkan interogasi kita, itu adalah pemesanan dari tersangka JD. Jennifer yang baru berusia 28 tahun harus kembali merasakan dinginnya jeruji besi paling tidak 5 hingga 20 tahun ke depan setelah tahun 2005 dan 2009 lalu terjerat kasus yang sama. Dari Jakarta, Febiar Tito Ramadan, Eka Rusmanda, iNews melaporkan.